Hai, hari ni saya nak kongsikan cara nak buat air sirap selasih campur lychee. Sedap tau. Biji selasih. Biji selasih ni perlu dibersihkan, direndam dalam air biar dia kembang. Okey. So sekarang ni saya tengah isi air panas ke dalam cap. Masukkan air gula. Masukkan buah lychee. Masukkan sirap. Sepatutnya sirap awal-awal lagi saya masuk, tapi terlewat sikit. Saya tambah lagi air. Kemudian saya masukkan biji selasih. Nak sedap, masukkan semua. Yummy. Yes. Wow, apabila tuan dalam gelas, nampak tak biji-biji dia tu? Sedap. Okey, siap. Air sirap selasih tambah dengan lychee. Okey, selamat mencuba. Dan jangan lupa subscribe channel Nazrina. Jangan lupa komen, jangan lupa tekan loceng dan jangan lupa share. Okey, bye-bye.